Saya akan merdeka. Merdeka bu merdeka sak piturut itu. Ya sudah saja. Itu pengalaman saya waktu saya SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 saat menikah. Iya. Terus lah kenaikan kelas karena zaman dulu itu sebelum puasa itu sudah kenaikan kelas, libur. Terus nanti masuk itu sudah kelas baru. Oh. Saya naik kelas 2. Berarti SR. Napa? Tahunnya Januari awalnya. Ora. Oh sami kados niki pun. Juli ngoten. Dulu itu pokoknya anu Jawa. Oh tahun Jawa. Heeh. Pokoknya sawal. Tahun ajaran ini sawal dulu. Berarti kaya mondok niku. Iya, yes, pokoknya. Mondok kan pesantren Ramadan libur, terus sawal nembe mulai. Dia ingatku saya gitu. Jadi engko sawal itu tahun ajaran baru. Ngono. Tuh. Jadi liburnya zaman saya itu dulu gitu itu. Terus jenengan mulai teng Solo niku kelas pinten? Ya mulai. Setelah saya tamat. Okay. Saya tamat SR. Okay. Baru saya pindah Solo. Ke NDM. Lah ke NDM itu sudah tamat SR. Di sini SR loh, bukan SD. Sekolah rakyat. Itu diuji ke anu itu Nahdlatul Muslimat itu NDM itu punya TK, punya MI, punya mualimat. Dulu. Toko punya SMP. Tokoh Erian sinten asma-asma? Jenengan sih. Pendirinya genah Bumah Mudah itu kok. Bumah Mudah Mawardi. Bumah Mudah, kemudian Bumar Fuah, kemudian Bu Bilal. Pokoknya tokoh-tokoh wanita-wanita anu itu. Tokoh-tokoh wanita Solo waktu itu. Ibu-ibu sang. Ibu Bumah Mudah pun dados anggota dewan. Mulai jadi anggota dewan pusat. Oh, 55 berarti. Mulai anggota dewan pusat dia. Anu itu. Sing jenengan kemutan saking Bumah Mudah napa? Sifat beliau atau karakter beliau seperti apa? Sing jenengan saya kemutan. Wah, luar biasa. Aku orangnya sabar. Kemudian putranya 4, okay. Bumah Mudah, kakung 2, okay. Putri 2. Okay. Jabir Mawardi, Khalid Mawardi, Latifah sama Faridah. Faridah itu sekolahnya yang Australia. Terus Mas Jabir Amerika, kuliah ekonomi gitu. Sudah meninggal. Sudah malah ijek enom banget meninggal. Kemudian setelah dari NDM tadi, panjenengan. Saya diuji masuk kelas 4 MI. MI. Iya, madrasah. Madrasah ini dia iya. Jadi aku ki anggelok. Oh, mon SR. Wes, tamat. Oh, berarti padaro balen iki. Karena bahasa Arab. Oh, nggih, Arab. Agame. Lah, sini kan Bapak ngersakne anu. Kok kayak di sini Bapak itu ngedeke madrasah Uluwul Waton Karangmojo. Uluwul Waton. Uluwul Waton. Artine napa niku? Uluwul Waton. Artine napa? Uluwul Uluwun itu tinggi. Tinggi. Jadi Alwi. Waton, negara yang mulia, negara yang mulia. Ulu Aliyah. Bapak dulu di Jamsaren sekolah Tahzibul Waton. Tahzib pendidikan. Pendidikan kebangsaan. Pendidikan tanah air. Orang waton itu boleh negara juga bisa, tanah air bisa. Pendidikan nasional juga bisa diartikan. Tahzibul Waton. Tahzibul Waton. Tahzib. Wekdal tasih ten. Bapak ndisik sekolah ning kono terus bapak terus mondok ning nggone Mbah anu kono tebu ireng barang kuwi kalok barang almarhum bapak itu. Kemudian kene yo gawe pondok. Kene ini pondoke kene iki. MI kene ndi tikal bakale bapak sing gawe Uluwul Waton. Uluwul Waton. Uluwul Waton itu negeri yang unggul. Tinggi. Mulia. Uluwul Waton. Negara yang mulia. Artinya.
ngono kuwi. Jenengan termasuk murid Rien? Iya, aku murid kene. Pelajaran ya nahwu ya sorop ya agama ya akidah sak piturute. Teng kuwi nulis Arab ya siso terus tah anu safinatul duhat ya iso iso maca Quran iso tetapi ning kono sejuti bahasa Arabe kuwi kon kon nulis didikte istine. Oh nggih. Apa didikte bahasa Arab ki apa jenenge? Imla. Imla. Tapi turute kan imla ya ngelok zaman dhisik ora kaya saiki. Kemudian kon maca anu qiraah rasidah. Apa niku? Qiraah rasidah. Qiraah rasidah itu qiraah itu bacaan rasidah yang bagus. Itu anu cerita Mesir kabeh. Oh. Qiraah rasidah okay. Sampai belum pernah baca qiraah rasidah. Qonatir okay. Khairiya Al-Ahrab sak piturute iku cerita Mesir kabeh bae masyaallah to. Kuwi lha kuwi macane kayak ya ya iso maca tetapi ya kurang fasih sak piturute. Kowe ditompo kelas 4. Nah, aku balik di kelas 4 MI ku. Padahal nek mriko niku tekan kelas pinten e MI ne? Kelas 6. Oh, berarti jenengan 3 tahun. NMI Nahdlatul Muslimat 3 tahun. Dari kelas 4. Kelas 4, 5, 6. Oh, terus kelas 1, kelas 2. Lah kae ibune Muhaimin kae. Kae ditompo kelas 5 kan aku sak. Oh, kancaku sak kelas. Teng NDM riyen. Heeh, ngene banget. Asmane sinten? Muhasonah. Muhasonah. Ibune Muhaimin. Nggih, nggih. PKB kuwi lho. Nggih, nggih. Wah, squish. Es koyo yo koyo koyo om Oni kuwi mbek aku ngono kuwi. Om Oni iki mbek aku ruangsane kuwi ya aku iki adine mbok piye niku. Perasaane masyaallah. Ki kicir kon ngeter kerene kok golek ya aku. Nggih nggih. Tak pikir ya Allah ya Rabbil alamin. Lajeng bareng kene NDM wau 1-2 tahun niku napa, Mbak? 3 tahun tamat MI terus mualimah kelas 1. Mu'alimat kelas loro. Nggih. 2 tahun. Mu'alimat niku sekolah untuk guru putri. Calon guru putri. Heeh, sekolah guru kuwi. Padha karo PGA. Sakniki PGA. Dhisik PGA 4 tahun terus kok PGAA 2 tahun. Okay. Nah. SGB apa kae? Sekolah guru bantu SGB. Atas sama bawah. Betul kuwi. Dengan sing. Lah kok mesti kok kong sarsekno. Sing bawah riyen berarti. Iya. 1-2 niku bawah. 1-2-3-4 kuwi bawah. Nggih. Lah, dhisik terus kelas 4 tok wis rampung terus mulang. Lah aku kelas 4 wis rampung. Terus aku neruske nang Al-Islam. Lah kok ora nek kelas 5. Nggih. Jenengan wau teng mualimat sak letinge kalih sinten ingkang Umroh Mahfudzah, oh, sak kelas. Barengan, Bu Basiroh. Bu Basiroh. Oh, mboten? Mbak Yu kelasku. Mbak Yuku. Sing kalih Bu garwane Kiai Ahmad Siddiq niku, Bu Nihayah. Nihayah Ahmad Siddiq. Nihayah Ahmad Siddiq. Niku sak letinge Bu Basiroh. Sing sak kelas mbek aku sing sak kelas mbek aku Muhasonah. Kemudian putrane Kiai Wahab anu kuwi Wahib Wahab itu lho umroh nek kuwi kan putune lha niku putrane Mbah Wahib Wahab umroh niku binti Wahib iyalah Wahab okay. Aku put Jumiyatin oh Bu Jumiyatin ngerti Jumiyatin mboten Bu Jumiyatin itu muktamaroh Jumiyatin Muhasonah kemudian sing sak kelas lho. Lah umroh itu kakak kelasku malahan Umroh Mahfudzah sama anu itu putrane Wahib Wahab. Kuwi kok dadi mboke anu kae. Ah. Tolha Mansur. Anu Umroh Mahfudzah. Nggih. Sing ndek ben kena kasus kuwi Fadrul Falah Romi. Romi. Ibu ni Romi. Nggih. Heeh, kuwi. Kuwi.
Fajrul Falah karo Romi iki kan anak Mbah Musruk. Nggih. Umur Mahfudzah. Nek menurut jenengan anu, Mbah? Kenapa kok Solo itu menjadi pusat sekolahnya perempuan? Apa memang dulu di daerah lain belum ada atau gitu? Wong Jawa Timur, wong Jawa Barat kabeh iki nyang Solo. Karena pendirinya Solo itu Bu Mahmudah itu. Bu Mahmudah, Bu Marfuah, Bu Mahmudah, Bu Marfuah, Bu Bilal, kui. Karena neng kauman kui, anu nih sekolah NDM kui. Bu Bilal, kemudian Bu Bilal itu mantune Kiai Jamsaren itu. Ngerti sih, ngerti Bu Bilal. Kemudian Abu Amar, mantune putrane Mbah Mbah Bilal. Kemudian Bu Rohani, sopone ya, Bu Abdussalam, itu aja tokohnya, wanita itu tokohnya. Ya tuh. Ngajeng jenengan berarti al Islam, terus bar saking al Islam. Lah terus aku kelas loro NDM, kelas loro mu'alimat. Itu sudah diijabki karena Pak Rusdan. Okay, wow. Karena Pak Rusdan mau berangkat ke Mesir. 57. Tapi berangkatnya 57, jadi aku diijabki itu 56. 56 pun ijab. Ijab. Terus Pak Rusdan tindak teng Mesirin. Maunya arep 56, sana ada reshuffle kabinet, semua urusan luar lagi dibekukan. Ditunda. Akhirnya ditunda setahun, 57 agak berangkat. 57 Pak Rusdan berangkat. Rien. Ini Pak Rusdan di samping itu di situ di Solo kuliahnya di Cokroaminoto. Kuliah syariah. Terus dapat tawaran beasiswa tapi biaya sendiri harus dibayar ke seongkos di sana. Angkatannya Pak Mustahil. Sekelas kok. Oh. Pak Mustahil kan tadi. Di Cokro. Di PSI itu Cokro itu. Kan sampai Pak Mustahil kuwi malan. Heeh. Pak Mustahil sak lehtik. Sama itu. Anunya itu. Nek jenengan kan niku Pak Rusdan tidak Mesir. Aku kuliah terus, aku jenengan sekolah terus. Masih kuliah di UNU dulu ya. Ya Pak Rusdan butuh yang Mesir, Mesir aku butuh sekolah kok. Terus nang Al-Islam, Rabu ke kelas 4 anu Bu Alimat, terus Al-Islam. Terus pindah SDA, terus neng UNU, jadi wes beda-beda. Dunianya kono dunia neng Kair kono, aku dunia neng Solo. Pendidikan gitu. Terus aku sambil ngajar di Solo juga sambil ngajar, sambil ngelesi ngaji, ngelesi di privat-privat itu. Okay.